Bocah ini menamatkan Tetris. Kalian udah tamat main Tetris belum? Belum. Ah, cupu. Yang tamat malah hubungan lu dengan doi. Lihat nih, ada bocil kematian yang berhasil menamatkan Tetris. Emang bisa tamat, Bang? Bisa dong. Tamat di sini maksudnya adalah berhasil mencapai final kill screen ya. Kill screen sendiri adalah ungkapan dari komunitas Tetris, di mana layar menjadi error karena level terlalu tinggi dan tidak dapat diproses oleh sistem game yang pernah dicapai oleh AI. Banyak para pro player Tetris yang mencoba dan tak ada satupun yang berhasil ke tahap kill screen. Karena itu, kill screen hanya dianggap mitos dan mustahil dicapai oleh manusia. Tapi, hal itu terbantahkan setelah bocil kematian berusia 13 tahun dengan nickname Blue Scooty berhasil menemukan kill screen ini. Pada channel klasik Tetris, terlihat Blue Scooty mencapai level 157 dengan skor 6 juta lebih dan tiba-tiba kill screen muncul. Gimana menurut kalian? Makin tertantang setelah melihat bocil ini? Silakan komentar di bawah.